sebenarnya bisa lebih naik lagi nih chordnya ini. Ini chord aman ini. Masih bisa Datuk Siti Nurhaliza lebih naik lagi ini chordnya. Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis alias free alias nggak bayar. Nggak bayar. Asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Indoriek. Kita throwback lagi kali ini. Ada perform dari Datuk Siti Nurhaliza. Sudah lama ini, sudah tahun 2012, berarti sudah 8 tahun yang lalu, lumayan lama ya. Ini ada performnya di Pink Jazzy Affair ya, membawakan lagu Adele, yaitu lagunya yang hits dan soundtrack dari James Bond ya. Let the sky fall. Skyfall, wah ini lagu favorite aku juga coy. Aku suka dengan lagu ini karena aransemennya dan nada-nadanya itu ya. Adele juga memang penyanyi yang luar biasa mantap nih suaranya ya, Adele itu. Dan tekniknya juga mantap. Tapi kalau Datuk Siti Nurhaliza membawakan lagu Skyfall ini aku gak kebayang coy. Karena Datuk Siti Nurhaliza ini suaranya kan beda banget dengan Adele ya. Jadi ya langsung kita lihat aja seperti apa ya Datuk Siti Nurhaliza kalau membawakan lagu Skyfall ini. Ini pasti menjadi versinya sendiri nih, versi Datuk Siti Nurhaliza sendiri nih, aku yakin. Yuk kita lihat. Oh ini dari kamera penonton coy. Ya, dan saya gembira kerana adanya penyanyi-penyanyi berkualiti. Oke. Okay. Yang terus. Oh dari channel Budi Channel ya. Dan saya banyak belajar. Malam Gana Pinky Jazzy Affair 2012. Oke. Okay. Baiklah. Sebelum saya meneruskan lagi. Oh belum pakai hijab ya? Datuk Siti Nurhaliza. Diperlukan kepada pemusik yang mengiringi persembahan saya pada malam ini. Siap. 30 November 2012. Iya belum pakai hijab. Mungkin belum itu ya. Belum nikah ya. 2012. Lagu baru. Oh lagu baru tahun 2012 ya. It's one of my favorite song from. Wah sama. Adele. Ya sama. Ini juga favorite song. Asik. Keren ini aransemennya Skyfall ini. Apalagi kalau orkestranya, wih mantap banget. Kalau full orkestra mantap banget. Tapi lumayan soundnya, lumayan enak. Walaupun dari kamera penonton. Agak tinggi tone-nya ya. Iya. Wih, ya betul coy. Jadi itunya sendiri, jadi ciri khasnya Datuk Siti Nurhaliza sendiri. Mantap. Oke, ini chorus-nya coy. Kita dengar coy. Belum, ini belum keluar ini tekniknya, teknik apa powernya. Masih santai dia nyanyi. Di terakhir nanti kayaknya keluar. Oke, mantap. Wih, dinamikanya coy. Mantap coy. Enak ya? Enak. Tapi tone-nya memang beda dengan Adele ya. Agak tinggi tone-nya suara Datuk Siti Nurhaliza.
nadanya juga kayaknya agak tinggi. Nah, mungkin di sini nanti power yang baru keluar. Ini kan mulai naik itunya, apa namanya, musiknya mulai naik. Oh ini. Oke. Tetap kerasa banget ininya, ciri khas Datuk Siti Nurhaliza ya. Oh, oke. Asik. Sebenarnya bisa lebih naik lagi nih chordnya ini. Ini chord aman ini. Masih bisa Datuk Siti Nurhaliza lebih naik lagi ini chordnya. Wih, ini dia. Wih. Asik. Mantap, mantap. Mantul, mantra. Siap, thank you. Ya, itu dia perform dari Datuk Siti Nurhaliza, Skyfall ya. Walaupun ini dari kamera penonton tapi lumayan jelas lah, lumayan clear soundnya ya di headset ya. Jadi Skyfall ini kalau dibawakan oleh, dinyanyikan oleh Datuk Siti Nurhaliza ya, menjadi lagunya Datuk Siti Nurhaliza ya. Karena memang beda banget suaranya Adele sama Datuk Siti Nurhaliza. Beda karakter, beda tone, dan beda chord juga tadi ya. Ini kayaknya chordnya masih bisa lebih naik lagi sebenarnya Datuk Siti Nurhaliza ini. Naik satu lagi masih bisa Datuk Siti Nurhaliza ini nyanyinya. Tapi dia kayaknya dia cari aman dan cari yang santai-santai aja ya. Karena mungkin performnya di Jazzy Affair ini nggak cuma nyanyi ini. Jadi dia menghemat suara mungkin ya, karena kalau dinaikkan satu lagi lebih power lagi ini suaranya tadi ya, mantap. Ini juga sudah power, jadi santai banget dia nyanyinya, tapi kerasa power ya, mantap betul lah. Untuk performnya Datuk Siti Nurhaliza, Skyfall oke juga. Dan ya itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe untuk channel ini, dan akhir kata peace love and respect from Indonesia. Ciao.